gimana nih Pak prinsip kerja AC Pak? Oke, jadi begini, kerja AC ini adalah kompresor. Ya kompresor, nah dia menghasilkan tekanan, dia masuk ke dalam kondensor. Oke. Kondensor ada di bawah. Nah fungsi dari kondensor adalah membuang panas. Membuang panas ya. Membuang panas. Jadi intinya sebenarnya AC itu untuk dingin maksimal, bukan untuk kompresor itu bebas. Boleh sanden, boleh dingin, intinya di kondensor. Jadi kondensor dioptimalkan pendinginannya. Caranya memakai pipa multiflow dan fan-nya pakai 2 biji. Nah ini trafanya pakai 2 biji. Jadi 2 biji, ya? Kerja dari kompresor itu ringan. Karena nyala sebentar dia mati, nyala sebentar dia mati karena suhu tercapai lebih cepat. Gitu. Oke. Nah kondensor aja di bawah. Cek ya ke bawah ya. Ini kondensor. Oke. Nah ini kondensor kita di sini. Dia memakai 2 fan. Nah fan ini ada gunanya untuk buang panas di sini. Ada fan-nya ya? Ada di atas. Oh di atas ini? Di atas ini. Jadi dia niup ke bawah. Buang ke bawah. Dia, jadi bukan hisap tapi buang ke bawah. Jadi ini inputnya, ini panas. Nih input ini dari kompresor panas. Suhunya berkisar sekitar 80 derajat. Setelah dibuang panasnya, hasilnya outputnya ini udah turun drastis. Jadi fungsi fan ini adalah menurunkan suhu. Kalau ini panas banget, udah suhunya udah diturunin menjadi rendah, nah, hasilnya pendinginannya lebih bagus. Jadi intinya sebenarnya di kondensor. Kondensor ya? Iya. Kalau di dalamnya udah seperti biasa aja ya? Iya, kalau dalam udah AC-nya aja biasa kan? Oh gitu. Nah ini udah dilengkapi sama idle up ya Pak? Iya. Nah idle up itu buat apa Pak? Idle up gunanya pada saat AC nyala untuk menjaga RPM agar nggak drop. Jadi AC nyala, RPM naik menjadi sekitar 900 sampai 1000 RPM. Ini sastra sekitar antara 900, jadi nggak boros bensin. Okay. Tapi nggak geter gitu. Jadi AC nyala, langsung ini cara kerjanya dia. Nendangnya itu ya. Nendang ke sini dia. Jadi gasnya ketahan turun. Gas dikit. Ini sengaja saya buat yang tipe universal agar nanti penggantian ini mudah, barangnya banyak. Oke. Dan tipe dorong. Saya buat model yang gampang dicopot, jadi istilahnya suatu saat pengen ganti sendiri pun gampang ini. Gitu. Karena sejatinya mobil ini kan kita bawa petualang. Ya. Kalau daerah tertentu perlu ganti, nggak susah ya? Nggak susah. Nyari-nyari yang mirip-mirip ya. Sama. Untuk panbel ukurannya 47,5 ya. Yang mana? Yang ini? Panbel. Yang AC ya? Iya. Yang ini ya. Dan ini dilengkapi dengan setelan. Oke. Setelan. Untuk itu yang itu standar ya, nggak berubah ya. Nggak berubah. Untuk pulley ini modelnya dibaut, pakai baut L 4 biji, jadi kuat. Kapasitas sanden 507 ori. Ini untuk kapasitas mesin 1300 sampai 2000. Sampai 2000. Berarti kalau buat Landover 2200 aman. 2200 ya? Aman. Sebenarnya kalau untuk 2000 itu 508, tapi supaya enteng pakai 507 udah cukup. Oke. Ini biasa dipakai di kijang kapsul, terus kijang super, yang CC sampai 1700, 1800 itu pakainya ini. Sama. Ya, jadi fan, karena fan ada dua, saya pasang relay 2 biji, satu fan, satu relay, dan satu screen. Nih, screennya masing-masing. Ini fan 1, fan 2. Jadi tidak berat, tidak terbebanan untuk kabelnya. Itu sikring yang chip biasa kan? Oh, iya, sikringnya 15 ampere. Nyari nggak susah ya? Nggak susah, variasi ya. Banyak, 15 ampere. Oke. Ini sikring ori nih. Oke. Coba nyalain apa ya? AC-nya kita tes. Ada lampu nyala. Otomatis suhunya nanti bakal naik sih sedikit. Sampai kok ke sini. Dingin lumayan lah.
not bad. Nyampe lah kesini. Ini memang bukan bagian asli dari mobil ini tambahan. Jadi dibikin gitu. Alasan kedua ya lebih murah. Terus ya adem sini untuk mobil short ya. Nyampe belakang kan? Nyampe. Apalagi yang kiri adem banget nih. Tapi ya perlu diketahui kalau memasang AC ini juga harus diperhatiin nih, udah pasang peredam. Kalau bisa semua yang jeda-jeda selang-selang yang ini harus diseal benar-benar. Ini juga masih ada beberapa yang bocor, jadi mungkin belum terlalu optimal ya, kita akan optimalkan. Tapi sejauh ini oke lah masang AC di series, suhu juga masih oke, belum panas banget. Kita idle sih, kalau kita maju mungkin bisa lebih turun karena ada angin masuk. Ya gitu sih, rekomend lah ya, nggak perlu yang gede-gede banget AC, sekitar setidaknya ada udara di dalam, ada angin yang seger gitu loh, nggak sumuk. Nah kalau mau masang ya lo bisa pasang di tempat gue masang di bengkel S aja ya, ntar gue pake alamatnya.